guys, balik lagi bersama H2 and Toys. Hari ini kita akan mencari hewan kaki seribu lagi di sekitaran ini, teman-teman. Ayo, udah, aku langsung dapat nih, teman-teman. Kaki seribu lagi nih, guys. Wow, cepat sekali dia merayap nih, guys. Lihat tuh, mau kemana, sayang? Lihat tuh. Widih, mantul, dapat kaki seribu merah di tangan aku nih, teman-teman. Wah, guys, lihat tuh. Ada sepertinya di sana nih, guys. Sedang berduaan nih, guys. Lihat tuh. Widih, nampaknya ada yang tiduran juga satu di sini ya, teman-teman. Wow, nice. Ngapain aja kamu? Wow, di sini agak lembab ya. Widih, dia senang sekali di sini, teman-teman. Wah, wow, soalnya di sini agak lembab nih. Widih, mantul, mantul. Wow, dia itu punya banyak sendi. Makanya dia bisa melilit badannya ini, teman-teman. Wow, ini sejenis arthropod. Ayo, guys. Ayo, cari lagi di sekitaran ini. Wadidaw, guys. Lihat. Ada kaki seribu di sini, teman-teman. Di tebing-tebing tanah ini ada kaki seribu. Menempel-nempel di sini, guys. Wow, nampaknya dia lagi asik makan di sini, ya. Wow, dia itu biasanya memakan sisa-sisa tumbuhan-tumbuhan di sini, guys. Wow, lihat tuh, ada kaki seribu kuning di sini. Widih, mantul, seru sekali, teman-teman. Makanya, kalian belum subscribe, subscribe dulu ya, guys. Ayo, lihat tuh, dia lagi asik makan daun-daun ini, teman-teman. Wow, guys, kaki seribu itu ada yang karnivora juga ya. Lihat, wow, nice. Dapat lagi nih, sayang. Kaki seribu itu dia punya banyak kaki. Wow, lihat tuh. Wow, guys, senang banget nih dapat kaki seribu lagi di sini. Mantul, mantul. Ayo kita cari lagi nampaknya di sini. Weh, guys, lihat tuh di sana, di semak-semak nih. Wow, di pohon kayu ini aku menemukan kaki seribu warna kuning nih. Lihat dia lagi memanjat nih, guys. Wow, kayak Tarzan aja nih bergantung-gantungan di sini ya. Wah, lihat tuh, dapat lagi nih, sayang. Kaki seribu kuning nih, cantik sekali ya. Wow, lihat tuh warnanya, teman-teman. Cantik sekali. Kaki seribu langka ini ya, guys. Ayo, kita telusuri terus nih, teman-teman. Wow, jangan-jangan di sini ada lagi ya. Coba kita periksa di semak-semak ini ya, guys. Wah, guys, lihat tuh. Widih, mantul, ada kaki seribu lagi nih. Wow, dia bergelantungan di daun-daun ini. Nampaknya dia pintar memanjat juga nih, guys. Lihat, kaki seribu merah ini. Wow, nice. Dapat lagi nih. Widih, mantul, mantul. Wow, lihat. Widih, guys, senang banget dapat kaki seribu ya. Ayo, kita cari. Cari lagi di sekitaran ini, teman-teman. Ayo, wah, kita harus semangat nih, guys. Smart sekali nih, sayang. Weh, woi, lihat tuh, ini di sini ada. Weh, guys, lihat tuh, ada kaki seribu lagi nih. Weh, lihat tuh, widih, mantul, mantul nih. Dapat kaki seribu lagi nih, teman-teman. Widih, guys, so amazing. Dapat lagi ya, sayang, kaki seribunya. Ayo, kita cari lagi di smart ini ya, guys. Ayo, kita cari lagi, cari-cari lagi. Widih, guys, lihat tuh. Ada kura-kura di sini, teman-teman. Wow, sepertinya dia ingin masuk ke dalam air ini, guys. Wow, guys. Wih, apaan di bawah sini, teman-teman? Nampaknya di bawah sini ada ikan belut, teman-teman. Lihat tuh ikan belutnya. Wow, dia sangat menyukai perairan dangkal, teman-teman. Wow, seperti rawa-rawa ini. Wow, lihat tuh. Wih, ikan belutnya nih, teman-teman. Kayak ular ya, teman-teman. Wah, kayak ular anaconda ini, guys. Tapi ikan ini bisa dikonsumsi ya, teman-teman. Mantul, mantul. Kita tangkap aja ikan belutnya nih, teman-teman. Wow, nice. Lihat tuh. So amazing, guys. Widih. Lihat, kayak ular nih, teman-teman. Panjang banget ikan belutnya. Tangkap ya. Wih, guys, lihat tuh. Ada lagi tuh. Widih, guys. Wih, dia sepertinya mau masuk ke dalam lumpur ini, teman-teman. Wih, mantul, mantul. Dapat ikan belut lagi nih. Dia ingin masuk ke dalam lumpur, teman-teman. Wih, ini salah satu habitat ikan belut nih. Ikan bisa dikonsumsi juga nih, sayang. Wow, nice. Lihat tuh. Wah, penuh lumpur ya. Ayo, kita cari lagi di sekitar ini, teman-teman. Ayo, kita cari lagi di bawah sini ya, guys. Di alih bukit ini, teman-teman. Wow, guys. Wih, nampaknya ada sesuatu di bawah sini. Ada ikan lagi di bawah sini, teman-teman. Wih, ikan apa ini?
Wah, besar sekali ini ikannya. Wow guys, lihat tuh, ada sepertinya ikan lele. Teman-teman, salah satu ikan air tawar juga nih guys. Widih, mantul-mantul. Wah, ini ikan bisa dikonsumsi juga ya, soalnya tinggi proteinnya nih teman-teman. Mantul-mantul. Lelenya nih guys, ayo kita cari lagi nih. Cari-cari. Wih guys, lihat tuh, ada sesuatu nih. Widih, nampaknya ada udang nih. Wih, udang lobster nih guys. Lihat, wih, ada di air ini teman-teman. Wow, nice. Dapat lagi nih sayang lobsternya di sini. Hati-hati teman-teman, jangan sampai kita dicabit ya. Wow, lihat tuh lobsternya. Wih, cantik sekali ya teman-teman. Wih, kita tangkap aja nih. Ini bisa dikonsumsi juga ini. Ayo kita cari lagi ke sana nih. Kita aliran air-air ini. Ini semak-semak ini teman-teman. Wow guys, kita cari. Wih guys, nampaknya ada sesuatu di bawah sini teman-teman. Wih, lihat tuh, ada ikan di bawah sini teman-teman. Wow, ikan apakah ini? Wih, lihat tuh, ada ikan betok nih teman-teman. Wow, dia mempunyai warna hijau pucat ya. Wow guys, mantul-mantul. Kita tangkap aja nih guys. Ayo. Wih, lihat tuh, nampaknya masih banyak di bawah sini guys, ikan betoknya. Lihat, dapat lagi nih. Wih guys, lihat tuh. Wow, di luar ini. Wih, ikannya bercekik-cekik teman-teman. Lihat tuh. Widih, mantul-mantul nih. Dapat ikan betok, nampaknya ada banyak di bawah sini guys. Lihat tuh, seru sekali teman-teman. Ayo kita tangkap lagi nih. Wow. Wih guys, ada lagi tuh. Wow, ikannya nih, lompat-lompat nih guys, lihat. Wow guys, ikannya lompat-lompat nih. Wow, nice, seru sekali dapat ikan betok lagi nih guys. Oke teman-teman, udah dulu ya video aku hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. See you next time.